أول كلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasadid. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' al-ayat. Yang kami hormati keluarga mempelai putri dari Pungging, para tamu undangan sekalian yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang cerah penuh suasana hangat kita semua bisa dipertemukan dalam acara Walimatul Urus. Mas Jainul kalian Mbak Sinten ini, Mbak Iva, ya alhamdulillah hari ini kita semua bisa bermuajah di sini. Semoga acara Walimatul Urus ini nanti membawa kebaikan untuk mempelai berdua dan nantinya bisa menuju jannah Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fi dunia wal akhirah. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tauladan beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini tersusun acara sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari keluarga mempelai putri, dilanjutkan dengan acara penerimaan dari keluarga mempelai putra, dan akan diakhiri dengan penutup dan doa. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, tidak ada halangan suatu apapun. Fi ridhollahi bi safaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga bacaan Ummul Quran tadi membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Untuk acara yang kedua, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari keluarga mempelai putri kepada yang mewakili. Waktu dan tempat kami haturkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' al-ayah. Shadaqallahul 'adzim. Dumateng para alim ulama, para pinisepuh, ingkang rombongan pengiring mempelai putri saking Dusun Ringgit, Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, ingkang kula hormati. Dumateng keluarga Bapak Satuman ingkang berbahagia, ingkang kula hormati. Mboten kesupen mempelai berdua Mas Muhammad Zainul Abidin
kalian Adinda Siti Nur Khalifah ingkang berbahagia, ingkang kula hormati. Pertama monggo kita sareng-sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah serta hidayahipun sehingga kulan panjenengan sedaya saged rawuh ing siang menika dalam acara ngunduh mantu dalam keadaan sehat wal afiat. Salam dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah lan ajaran dumateng kula sepanjenengan sedaya inggih menika berupa syariat agama Islam. Rekanipun Bapak Kumdiono pertama nyampaikan matur suwun sangat dumateng keluarga Bapak Satuman Kranten kehadiran rombongan saking keluarga Bapak Kumdiono menika disambut kanthi sae dipun pinaraken tempat ingkang sae ngene meja ngene teras nggih wonten dedaharane alhamdulillah. Nyuwun ngapunten Pak menawi mangke pas mantuk telas sak jajan-jajane. Dumateng keluarga Bapak Satuman kula nggih nyuwun pangapunten Pak menawi kehadiran kula menika saestu menika mboten balas dendam mboten saestu. Sedaya menika adalah keluarga dari Bapak Kumdiono. Duka niki tempatnya terlalu sempit atau memang kehadiran kami yang terlalu banyak. Saya itu kula nyuwun pangapunten. Bapak menawi mangke ngludhesaken napa-napa teng mriki, kula atas nama keluarga Bapak Kumdiono nyuwun agungipun pangapunten. Salajengipun teng mriki kula wau dititipi Bapak Kumdiono inggih menika Adinda Siti Nur Khalifah menika bina rumah tangga tasik sepisan menika. Bapak menawi mangke wonten kelatak-latukipun wonten ingkang mboten nyejeki dumateng lingkungan mriki saestu kula nyuwun bimbingan mugi-mugi mawon adinda kula cepet segera menyesuaikan diri kalian lingkungan mriki. Insyaallah Mas Jainul Abidin nggih napa saged bimbing keranten mriku lingkunganipun insyaallah nggih celak masjid kala wau parkir teng halaman masjid insyaallah mugi-mugi mawon lima waktu mboten pot sama sekali ngoten ya. Keranten bina rumah tangga adalah untuk tidak hanya sekedar kebahagiaan di dunia anangi juga sampai nanti mungkin mudah-mudahan bisa bahagia sampai di akhirat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ingkang kula hormati kula kala wau nggih nyuwun ngapunten malih mbok menawi kehadiran kula wau terlalu cepat nggih nyuwun pangapunten, mbok menawi terlalu lambat nggih nyuwun pangapunten. Kranten notoh tiyang sakmenten kathah niku nggih mboten sat-sat-sat ini mboten ngaten nggih tasik ngenteni iko dereng niko dereng niko dereng terutama Mas Jainul Abidin kala wau Pak Satuman saestu sing paling masuk mobil terakhir adalah Mas Jainul Abidin. Kraten duka pun kerasan teng mriku mboten purun matuk mriki nggih kula mboten semerep ya, saestu wau sing masuk mobil terakhir adalah Mas Jainul Abidin kala wau sedaya pengiring sampun masuk mobil ya Allah. Mboten saestu njenengan duka cidhek pabrik niku bene paling kerasan koci grebekane teng mriku waduh sangat dinikmati grebekane niku wau nggih ya. Padahal aktif ngene pabrik ngajeng niku aktif kala wau begone aktif ya tapi tas kerasan teng mriku nggih duka bae menawi enten glodak-glodak niku mboten kepireng ngene jero yo ana glodak-glodak ngoten bae nyetek mboten kepireng ngoten nggih nggih ngapunten nggih nggih pun keluarga mereka insyaallah memaklumi ngaten nika ya. Para bapak kita kang hormati kala wau nggih wonten pesenan aja suwe-suwe iki suwayahe mangan ngaten ya. Nggih, kula cekap sak menten mbok menawi wonten kirang langipun anggen kula matur saestu
sepina malik kula seduwa rombongan nyuwun agungipun pangapunten kula pribadi nggih nyuwun agungipun pangapunten wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin keluarga besar dari mempelai putra tidak keberatan, bahkan sangat senang nggih Bapak Ibu nggih kedatangan yang begitu banyak tamu baru kali ini. Ering-ering bawa bis lah Bu ini tadi Bu. Betul bis napa elep? Kula etung kaya ik liwat 100 jadi kuwau. Kula teng Mojokerto biasanya ering-ering niku Bu namung 15. Nggih. Luar biasa teng mriki kula kaget tuh banyak banget ngoten nggih. Alhamdulillah semoga acara pagi hari ini dengan tamu yang begitu banyak doa nanti akan membawa kebaikan untuk kedua mempelai khususnya. Nggih, semoga nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah dan segera diberi momongan yang solih dan solihah. Amin. Alhamdulillah. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari keluarga mempelai putra kepada yang mewakili, waktu dan tempat kami haturkan. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, wa qala ta'ala fi hadzal kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al ayah agama qal hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, sesepuh desa dusun Nogosari kang sangat kawula taati, ingkang babat desa alam desa Nogosari, beliau alim ulama ingkang kawula taati, bapak kepala desa beserta jajaran perangkatnya yang saya hormati, bapak ibu sekalian, para pengiring mempelai putri yang berbahagia dan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahibul hajah, bapak, ibu satuman dengan ibu Iwi Kuswati yang beliau saat ini sangat berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mempelai berdua anak saya saudara Muhammad Jainul Abidin dan saudari Siti Nur Khalifah yang hari ini menjadi raja dan ratu yang sangat berbahagia di hadapan kita bersama. Tak lupa kita berdoa kepada Allah semoga pada acara siang hari ini yakni temu temanten walimatul urus yang kita laksanakan bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo konsentrasi sejenak ngaten nggih. Monggo kali didahar cuma mboten asal ngomong. Kresek-kresek-kresek gak apa-apa tapi mboten ngomong. Ngoten kali mireng mirengaken. Kersane napa? Doa panjenengan sedaya niki hikmah di hadapan Allah. Ijabah kalian Gusti Allah sehingga donga panjenengan sedaya dipun paringi barokah saged tumus dumateng mempelai berdua. Ngoten nggih. Mugi-mugi selawat kalian salam kehadir dumateng beliau baginda Rasul Nabiullah aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan ajaran-ajaran beliau sampai saat ini kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang kalau hormati, acara siang menika adalah temungan temunganten. Panjenengan sedaya rawuh saking kembang ringgit temriki wau ikhlas napa mboten Pak Bu? Ikhlas nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi kaikhlasan panjenengan sedaya
anggenipun paringi doa restu dumateng mempelai berdua sehingga doa kula panjenengan sarno ikhlas lillahi ta'ala dipun trami wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten Pak Bu nggih, niki monggo pun disuguhaken dipun dahar sampean telasaken mboten napa-napa, pokok sampean gak duwe izin ngapunten nggih guyon ngoten nggih. Monggo didahar pun disuguhaken iki berarti pun dipun paringaken sakersa dipun dahar miyen. Bapak Ibu kalau hormati dalam acara menika adalah ngunduh nganten. Ngoten nggih. Jenenge wong ngunduh nganten Pak Bu nggih. Nggih, seneng nggih, susah tapi kada senenge. Nggih, gupuh diarani gupuh mboten gupuh, diarani gak gupuh nggih ku, nggih gupuh. Sanjange Rasulullah lek ana tamu agung, tamu sing mulya rawuh teng dalem, masih gak suku nek ego gupuh. Ngoten nggih ya. Dadi wau biodane gupuh tok tapi gak suku-suku nggih ya. Pramila monggo sampun dipun paringi tempat pasugatan ingkang sampun wonten ngarsa panjenengan sedaya dipun sambi sarana penggawe penggalahe manan apa sing sekeca ngoten nggih dipun dahar monggo sakersa. Bapak-bapak yang kula hormati dalam acara temu nganten kados meniki kok mboten enten acara dendam-dendaman ngoten nggih. Sanjenge wae mboten dendam ngoten nggih. Lah iki lek nganten kali dendam-dendaman iki bahaya niki ngoten nggih. Tujuane niki lillahi ta'ala padahal sedungan itu Gusti Allah kadang ada unsur dendam itu mungkin keliru kabeh. Masih orang sering sak desa diterami gimana betul? Sering ini orang 10 gitu diterami sering ini orang 150 gitu diterami sarana alhamdulillah semakin kathah tamu semakin kathah rezeki ini jari malaikat sapa mertamu nangame wong gelem nyogo sing sae tamu ini mulai malaikat teko gawa rezeki insya Allah ngoten pasti niku mangane insya Allah bapak bidin pak bapak napa pak satu man kali ibu ibi sampun ikhlas lillahi ta'ala pun niat ngunduh mantu pun niat duwe mantu pun iki mantu ini diharap market buyen ya ibu ya kapanan aku nang rabi kireng kurungan ay pak aku kete rabi iya wis nak ayo kapan dijaluk ngoten nggih wis gak pandang bulu sing penting podo islami podo dewasai ono lanang ono wedok seperti bojomu wedok lho nak nek sebojomu lanang gak gelem bapak ngoten sanjange wong ya kula niki pun ono anak wedok langsung dilamar dadi mantune dengan senang hati bapak satu man sekeluarga merami mantu ingkang sados cantik yang ngoten menika ya sak niki dados ratu dan raja ten mriki ya ngoten niki pun arep-arep kapan nang mule biodo-biodo ingkang kepengin mlebu kamar wong loro ngoten ya. Mas Alamanten, ini pun buat tengkatan diwurui pak, sandi kengi ya. Lek lari sekolah SD SMP diwurui saged. Ayo sekarang anak-anak belajar menanam padi, belajar nanam padi. Caranya gimana? Harus ada padinya, direbuk, apa dikum, di air yang banyak, terus besok digelar di tanah. Niku saged praktek ngoten ya, saged guru-guru praktekan. Tapi lek murui nganten, iso teori dok, iso praktek gimana badan? Ayo kiai sa Indonesia kon madosi sing muring nganten melok praktek bisa nenten badan boten nenten coba niki nak anak kundo anak lanang menilai enggak anaknya cara nih ini ya no bismillah disik terus berwudu terus moco yasin terus moco surat ikhlas terus sembahyang rokaat nak baru bismillah Allahumma jamibna syaitona jamib syaitan ma'ruzak tanah wakina azab benar terus demok weteng enak nge terus jauh sepunti pak praktek ayo tak praktek mana bareng-bareng burun no boten ngatain niku boten purun paling prakteknya yang bersangkutan biar biambe pramila nganten iki mboten bisa diwurui pun pinter dhewe gak ana sandi nganten ketik diwurui jare sing nganteni ala apa aku terus dalane kok diwurui lha ngoten nggih ngene mboten dalane luwih apal wong kula mbek meremai ketok adake nana mbek melek ngoten nggih alhamdulillah bapak ibu sekalian kalau hormati kula atas nama bapak satuman dan ibu-ibu sekeluarga ngaturaken matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya temriki panggenan. Punapa ingkang kula pusukaken iki amun ikhlas mbok menawi wonten kirang langkunge dalam menyambut panjenengan baik tempat pasugatan nopo kemawon ingkang mboten ngecake dumateng manah panjenengan sedaya dengan sangat rendah hati nyuwun agunge samudra pangat sami dumateng panjenengan sedaya ngoten Pak Bu nggih
ingkang terakhir, kulo anak kulo bidin insyaallah sampun siap rumah tangga. Alhamdulillah masio gak sugih bonco cukup, insyaallah mampu menghidupi istrinya. Usaha sudah ada, kerja sudah ada, insyaallah mampu. Kantun sakniki nata uripe supados dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Siji pesan saya, saeleh oyo opo kudu duwe sifat sing sak sabar. Sabar lan ikhlas. Iku tok sijine rumah tangga. Lek gelem sabar ikhlas, insyaallah keluargane saged bahagia fi dini wa dunia wal akhirah. Nomor keluaran ini ku penting gak bisa ditinggal. Sing penting pokoke jamaah, salat jamaah, rezeki pasti teko. Ngoten lho nggih. Sapa wong sing uripe sik morat-marit dandanono salatmu, pasti akan didandani salate kali Gusti. Ya dandanani donyane kali Gusti, Gusti Allah. Sampeyan rezekine sawuret Pak Bu. Sembayangnya didandani, monggo, ayo jamaah, mulai sing temen. Engko lek sampean semak salate temen, insyaallah rezekine bakal ditemeni kali Gusti, Gusti Allah. Yakin ngoten mawon, insyaallah yakin ngoten nggih. Ingkang terakhir, kula atas nama Bapak Satuman dan Ibu Wi sekeluarga, kalau wau dipun pasrahaken nggih, putrine ingkang nami Siti Nur Khalifah. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kulo atas nama keluarga besar Bapak Satuman sekeluarga akan menerima sepenuh hati dengan sangat senang hati Ananda Siti Nur Khalifah berada di tengah-tengah keluarga kami. Kalau ada kesalahan akan kami bimbing dengan baik. Kalau ada benar insyaallah kami dukung supaya kebenaran berlanjut selama-lamanya. Semoga beliau berdua, mempelai berdua, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Nang cepet duwe anak sing akeh. Ngoten nggih? Sing akeh saleh lan salihah. Jadi ini wong biyen akeh anak, akeh rejeki. Lek arek saiki diwale, jare sapa cak? Lek gak nyambut gawe ya gak mangan anake. Lha ngoten nggih ya? Syariat niku nyambut gawe, anake akeh rejekine akeh, tapi lek gelem nyambut gawe. Masih anak sitok rejekine ya gak apa gak gelem nyambut gawe ya tetep gak iso mangan. Mencukupi keluarga adalah tanggung jawab keluarga besar termasuk suami. Insyaallah dengan niat bismillahirrahmanirrahim, Mas Bidin, adik kula Muhammad Zainal Abidin, niat nikah karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan niat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dengan doa restu panjenengan sedaya keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula atas nama wakil dari sahibul bait, barangkali kulo matur kekatahan lan kekedihin nyuwun pangapunten. Lek enten salah kulo matur, iku karena kekurangan kulo piyambe. Kalau ada benarnya kulo matur, iku karena hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kula hormati, monggo kita tutup sarana doa. Mugi-mugi dengan doa kulo manyang sedaya hajatipun pengiring rezeki ini tambah lancar. Amin ya rabbal alamin. Sing didongakno sakinah mawaddah, sing pengiring doa rezeki ini tambah lancar barokah fitini wa dunya wal akhirah. Ngoten nggih? Monggo sareng-sareng donga. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa ahli baitihi sayyidillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبالخصوص في حاجاتنا وحاجاتكم. بارك الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير.
Barakallahu laka wa baraka anika wa jama'a bainakum bil khair. Barakallahu laka wa baraka anika wa jama'a bainakum bil khair. Allahumma innaka salamatan fit din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabl al maut wa rahmatan inda al maut wa baghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar al afwa inda al hisab. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanna wa adkhilna al jannata ma al abrar. Ya aziz ya ghaffar يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين selajengipun monggo ramah tamah dahar rabbil alamin. Acara demi acara telah kita laksanakan bersama tanpa ada halangan suatu apapun, patutlah kita syukuri biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Ku dengannya hanya sekejap.
saja dia menikah dengan pilihan ayah. Terima kasih.
tiang pantoro ratri mongeleng manis ing ati satyaku bisa handuweni marang sang Dyasu Laksmi.